Bang. Yuk. Jadi gini bang, gue lagi bingung nih bang. Bokap gue minta tolong buat nyari mobil yang agak gedean dari mobil gue sekarang nih. Jadi gue mau ganti mobil bang, tapi lagi bingung. Bingungnya karena? Bingungnya pertama mobilnya mobil apa? Pengennya sih yang lebih besar, yang 5 seater atau 7 seater yang dari mobil gue yang sekarang. Nah udah gitu, yang lebih bingungnya lagi budgetnya tuh cuma 300 juta bang. Oke, 300 jutaan apa 300 ke bawah? Jutaan. Mau mobil baru, mobil bekas? Mobil bekas. Mobil bekas ya. Nah terus lo kan belum tahu nih mobil yang mana. Lo minta gue pilihin mobil atau cari mobil? Kalau bisa sih cariin mobil bang. Kalau cariin sih susah ya. Susah ya. Waktunya, lo bayangin aja misalkan gini, lo buka website mobil gitu ya, mobil bekas gitu ya. Terus lo ada pilih 5 mobil aja, gak usah banyak-banyak, 5 mobil yang lo suka. Lo mesti ratingin satu-satu kan? Nah terus udah dengan satu-satu, belum tentu kondisinya bagus. Iya. Ya kan? Belum tentu juga itu penjualnya benar. Iya. Ya enggak? Males enggak lu dalam sehari lu datengin 5 mobil, ya kan? Bolak-balik, nego sana, nego sini. Ujung-ujungnya enggak jadi. Ujung-ujungnya enggak jadi, ya masih mending kalau enggak jadi, kalau ditipu. Oh iya. Ya kan? Kalau gue sih saranin gini, gimana? Cari aja tempat yang mobil inventorinya banyak, berbagai macam pilihan mobil, terpercaya. Jadi ketika lu lihat tuh mobil, tinggal pilih aja, nggak usah bingung lagi soal track recordnya gimana, bekas banjir, bekas tabrak atau bukan, kondisi segala macam, udah pasti bagus deh. Kalau gue dari zaman dulu banget, dari zaman gue kecil ya, orang tua gue tuh ke mobil 88. Oh. Iya. Nah sekarang dia punya aplikasi nih, namanya Mobi. Jadi cari aja di Play Store atau di App Store MO88i. Disebutnya Mobi. Mobi. Nah di aplikasi ini nih, ini ada semua mobil dari semua cabang mobil 88 di Indonesia. Jadi kita tinggal pilih harga ya, 200-400 juta ya. Iya betul. Tahun 2016-2017 aja ya. Ya oke, kalau di sini mah, mobil kita tinggal merem aja udah pasti bagus. Mudah banget itu mau cari gitu doang. Iya. Nih, kita yang paling dekat aja ya cari ya. Tangerang Selatan nih. Oke. Nah, ini ada pilihannya nih. Ada Toyota Camry, ya kan? Ada Toyota Innova Q Venturer. Venturer. Medan kita. Oke. Nah, terus di sini kita bisa test drive. Bisa langsung test drive? Iya. Sebenarnya kalau udah dipegel sama mobil 88, nggak perlu di test drive aja kita udah tahu ini benar, tapi biar lebih yakin lagi karena kan lu masih bingung nih mau mobil yang mana. Iya benar ya kan. Nah ini bisa test drive nih, mau coba? Boleh bang, kalau bisa test drive dari rumah, atur jadwal ya. Atur jadwal. Oke, gue isi dulu ya. Oke, tinggal kita tunggu. Siapa nih? Halo? Oh iya masuk aja mas. Iya. Udah nyampe sih. Udah. Yuk. Oke. Wah ini dia mobilnya datang nih. Wah. Selamat siang, Mas Ridwan Hanif ya. Iya. Dengan Salsa dari mobil 88, kita ada catatan ada home inspeksi test drive ya. Iya betul. Atas nama Pak Ridwan Hanif. Betul. Silakan, ini mobilnya sudah datang, mau langsung dicek aja. Ini langsung kita bawa aja. Terserah mau dicek dulu atau kita mau langsung test drive boleh. Kita cek dulu kali ya. Boleh, cek dulu bang. Tapi ini sih kayak mobil baru, kinclong banget bang. Yoi. Semua masih pada lempeng sih bodinya sih ya. Iya. Cakep sih Sen. Cakep bang nih. Ini bokap lu pasti senang banget nih. Iya nih. Venturer. Yuk boleh. Ini tangan pertama ya mbak ya? Betul, ini tangan pertama individual. Jadi pemakaian perorangan Mas Ridwan. Oh perorangan ya. Betul. Ada yang atas nama PT juga biasanya? Kita jual atas nama PT juga. Tapi kondisinya pasti bagus ya. Pasti sudah lulus inspeksi sih. Dan dokumennya pun lengkap walaupun itu atas nama PT misalnya ada. Setirnya ada... Ini nggak bopak nggak? Enggak. Bagus ya. Aman bang. Ini juga Venturer tuh udah pakai jok kulit, jadi udah nggak perlu dimodif lagi, langsung kita pakai aja. Kalau yang Q kemarin belum pakai kulit dia joknya. Ini sih kondisinya mulus banget sih. Iya. Kayak mobil baru ya? Iya.
Ini boleh kita bawa jalan, Mbak? Boleh. Boleh. Udah dampingin sama rekan aku, boleh? Ke Bandung boleh? Oh, boleh. Kalau Mbak aja di belakang enggak apa? Aku di belakang boleh, sama teman aku juga di belakang enggak apa-apa. Oke, boleh, boleh. Baik. Ya. Jalan yuk. Ini mobil tahun 2000? Ini 2017. Jadi Venturer keluar pertama kali. Oh, 2017. 2017. Kilometer 58.000. 58.000. Kalau Innova sih kayak mobil baru ini pasti mah. Iya. Awet mobilnya. Oke, jadi kita di aplikasi ini sebenarnya bisa semuanya, Mbak, ya? Semua. Jual, beli, tukar tambah pun bisa kita. Oh, tukar tambah bisa juga? Bisa. Mungkin Mas Sena punya mobil lama yang mau ditukar, dia bisa lewat aplikasi aja. Jadi gampang banget, cuma 3 step sih kita. Oh, jadi kayak Mas Sena isi data, terus upload foto mobil lamanya, terus tinggal atur jadwal inspeksi, bisa di kantor atau di rumah. Oke. Okay. Oh, gitu. Ini ada promosi apa, Mbak? Promosi. Nah, kita lagi banyak banget promonya dari segi Mas yang mau jual, itu ada promo. Dari yang mau beli juga kita lagi ada promo dan terbagi dua kalau untuk yang mau beli. Mas Ana rencananya cash atau kredit? Mohon maaf nih sebelumnya. Saya maunya cash, Mbak. Cash ya. Baik. Iya. Kalau untuk cash kita lagi ada promo free insurance 1 tahun, wow. Total loss only. Total jadi loss. Kalau TLO, iya, TLO, dan satu lagi hadiahnya kita lagi ada door prize. Door prize-nya apa tuh, Mbak? Door prize-nya di situ ada elektronik sama furnitur juga ada. Jadi paling bagusnya itu sepeda lipat, paling jeleknya itu voucher belanja sih 350.000, tapi lumayan. Lumayan. Iya. Ini apa nih, Mbak? Ada jual mobil terus dapatin diskon 3 juta buat beli mobil barunya, ya? Betul. Jadi kalau misalnya Mas mau trade-in di kita, itu dapat tambahan lagi diskon. Jadi ada subsidi 2% dari harga yang kita beli. Okay. Itu kita tambahkan untuk pelunasan mobil barunya. Oke. Okay. Gitu. Coba gasan. Masih enak mobilnya? Oh iya, transmisinya halus ya? Halus, Bang. Masih halus. Ini servis rutin di dealer resmi. Oke, jadi rawatan dealer resmi ya? Pasti, kita semua mobil rata-rata di mobil 88 harus yang service record, Mas. Oke, okay. Aman dong kalau gitu. Iya. Gue lagi cari-cari ini nih, Sen. Apa? Cari-cari di aplikasi, kali-kali ada yang lebih menarik gitu. Oh, boleh, Bang. Ini ada Camry sih di situ tadi gue lihat. Di mobil 88 Bintaro yang ada, betul, 2016. 2016. Ada hot deals juga tuh apa, Mbak? Kalau hot deals itu untuk unit-unit tertentu, dia dapat diskon tambahan lagi. Jadi diskonnya bisa lebih fleksibel. Kalau untuk yang unit tidak ada label hot deals, itu diskonnya kan sudah ada ditentukan. Tapi kalau untuk yang tambahan label hot deals-nya, dia diskonnya masih bisa ditambah lagi. Nih, ini kita bisa cari berdasarkan merek, berdasarkan budget, sama berdasarkan brand-nya juga nih. Oh iya. Dimudahkan untuk ini ada live chat-nya juga, Mbak, ya? Ada live chat, jadi ada agent-nya. Nanti kalau misalnya mau diskusi mengenai proses transaksi, terus unit yang dicari itu kira-kira ada di cabang mana, akan diarahkan oleh agent-nya. Oke, okay. Mudah banget ya. Betul, semuanya di tangan pokoknya. Saja lu, Sen. Ini pemakaiannya berarti bukan buat Mas Ridwan? Bukan, buat aku, Mbak. Mas Ridwan waktu itu pernah juga kan beli di mobil 88 ya? Iya, beli Innova dulu terakhir ya. Innova Q, dulu belum ada Venturer. Okay. Q diesel. Gimana, Mas, kesan dan pesan transaksi di mobil 88? Oh, mudah banget, gampang. Dan mobilnya juga bagus. Maksudnya gini, kalau saya tuh paling malas ya, beli mobil itu mesti ngeliat-ngeliat dulu gitu loh. Dicek satu-satu, terus ngelihat dokumen, bawaannya curigaan gitu kan ya. Nah, kalau mobil baru kan kita beli itu benar-benar kita nggak usah mikir ya. Iya, nggak usah mikirin kondisi unitnya gitu ya. Nah, kalau mobil bekas, itu nggak bisa. Nah, cuma karena mobil 88 itu udah terpercaya banget dari zaman saya kecil kali ya, bisa dibilang. Tahun berapa sih, Mbak, mulainya? Kita 88. Oh, tahun 1988. Belum lahir gue. Belum lahir gue. Nah, jadi kayak apa ya? Ya udahlah, ini kita kayak beli mobil bekas tapi rasa mobil baru gitu. Iya. Service record terjamin dan bergaransi juga ya. Garansi. Kita ada after sales-nya 1 bulan atau 1000 km. Terkait mesin, kelistrikan, AC, pokoknya semua tentang unitnya itu masih jadi tanggung jawab kita setelah serah terima. Dan kalau ternyata mobilnya bekas banjir atau bekas tabrak terbukti gitu ya. Betul. Langsung di buyback ya. Betul. Kita ada 5 garansinya, Mas. Jadi terkait tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, unit yang di mobil 88 kita jamin kilometernya asli. Dan tidak surat-suratnya lempeng ya, nggak bermasalah ya. Nomor mesin sesuai sama dokumennya bebas keterkaitan hukum. Oke. Kalau misalnya terbukti salah satu dari itu ada jaminan buyback-nya, Mas. Jadi kita beli kembali 100%. Tanpa potong-potongan ya. Tanpa potongan apapun. Itu yang paling penting tuh. Jadi semakin yakin beli di sini, Bang.
Jadi lu nggak perlu datengin satu-satu. Iya, ya benar. Capek banget. Capek. Gitu. Buang-buang waktu ya. Iya. Apalagi orang zaman sekarang ya kan, keluar dikit rumah aja udah macet. Betul. Belum bensinnya, capeknya, ininya, itunya, ya kan? Oh ya, ini mobil juga bisa kita bandingin ya. Jadi misalkan ada mobil apa sama mobil apa, kita bandingin harga, kondisi, sama spesifikasinya nih. Jadi ada fitur perbandingan di aplikasi mobil. Bagus sih mobilnya ya, kayak mobil baru. Gimana, Sen? Mantap, kayak mantap. Mobil baru, Bang. Mau yang ini aja? Boleh sih. Tanya mbaknya aja. Mbak, boleh. Ini kalau misalkan udah jadi, mau ambil yang ini, itu kita perlu ke mobil 88-nya lagi, atau bisa langsung transaksi hari itu juga, saat itu juga? Kalau untuk transaksi kita serahkan ke customer, Pak. Mau di sini atau di kantor. Oke. Okay. Dan kalau untuk payment-nya pun bisa langsung dari aplikasi. Oh, dari aplikasi bisa? Bisa. Jadi ada virtual account-nya. Oke. Okay. Langsung dibayarkan, setelah masuk bisa langsung serah terima di situ juga. Oh, jadi sebenarnya tanpa test drive pun kita belanja online. Udah kayak kita beli marketplace. Dari kayak aksesoris HP iya. Tau gak? Cuma okay. Kan gimana customer ya, Pak? Dia lebih nyaman test drive dulu, atau mungkin transaksinya lebih nyaman di kantor, kita serahkan semuanya sih. Nah gitu, Sen. Okay. Jadi kalau nanti bokap lu masih kurang serak, kan yang nyobain baru lu. Telepon aja, telepon. Buka aplikasinya aja. Nanti datang ke rumah lu, langsung bisa juga. Iya. Nah, terus, Pak, kalau misalkan kita pengen langsung main ke mobil 88-nya bisa? Pengen lihat-lihat? Boleh. Kebetulan kan stoknya banyak, jadi mungkin kalau misalnya masih agak ragu, ada komparasi lainnya di sana, kita ada stok bisa sampai 50. 50-an ya? Jadi perbandingannya banyak sih opsi lainnya. Oh. Dan Bintaro ini deket banget nih sama sini nih. Aku di sektor 7. Oh, yaudah kesana aja yuk. Iya boleh. Kalau kesana. Ya, mobil ini atau mobil kita? Terserah, boleh. Mau bareng, aku dan di sini. Jangan, nanti ngerepotin, mesti balikin lagi kan. Kita naik mobil kita aja ya. Kita naik mobil itu aja. Boleh. Oke. Mbak, naik ini lagi ya. Oke. Deket ya? Sampai tuh. Juga, Bang. Pilihannya ada banyak tuh. Banyak banget. Ini kan Innova nih yang tadi. Itu Innova ada lagi putih. Iya, satu lagi. Ada tuh. Lagi yang hitam. Itu ada Veloz baru. Ya, Ras, Expander, Terios, Yaris, Camry, sama Fox ini. Fox. Yang ini harganya berapa? Ini berapa, Mbak? Yang ini tahun 2019 kita buka di 410. Oke. Okay. Kalau yang ini 2018 kita buka di 395. Cuma budgetnya emang agak jauh. Budgetnya ya? Budgetnya nggak masuk, Bang, yang ini, Bang. Tapi lihat-lihat dulu boleh lah. Boleh, silahkan. Dicek interiornya boleh. Nih, lihat deh. Mobil 88 tuh ya. Apa yang tertulis di aplikasi Mobi, itu yang benar-benar terlihat, ya ini mobilnya. Tuh. Benar-benar kayak baru. Rapi banget ya. Joknya segala macem, ya kan? Benar-benar mobilnya tuh mobil-mobil yang kita tinggal gas doang, nggak usah perlu didandanin lagi gitu lah. Tapi sayang, budget masuk budget, Bang, yang ini, Bang. Ya ini lebih tua dikit ya? Iya, lebih tua 2000 dikit. 2000 berapa nih, Mbak? Ini 18. 2018. 2018-nya masih cakep. Ya ini kalau mobil kondisi ada kayak gini sih, nggak perlu test drive, udah yakin sih. Betul, karena kita prinsipnya ready to use, Mas. Jadi mobil yang dari sini pasti siap pakai. Jadi apapun yang ada di aplikasi Mobi, itu pasti sesuai dengan apa yang bisa kita lihat di sini. Betul. Ya? Kita juga ada hasil inspeksi per mobilnya kok, Mas, di aplikasi bisa dilihat juga. Oke. Nah, ini Camry nih yang tadi di... Iya, yang kita omongin 2016. Sama kayak punya gue sih. Oke, nice. Ini ada BRV. Bagus-bagus ya mobilnya ya? Iya. Nah, terus kalau yang itu, Mbak, Innova yang Venture putih itu bedanya apa? Sama-sama Venturer, cuma yang ini kepemilikannya atas nama PT, Bapak. Oh. Kilometernya? Kilometernya sedikit lebih rendah, yang ini 56.000. 56.000. Tahunnya? Tahunnya sama. 2017 juga. 2017 juga. Betul. Ini Velocity persis nih.
Iya. Ini yang sebelum facelift ya? Ya, tapi bener ya. Ini kilometernya 40.000 dan kelihatan ya dari pedal-pedalnya sama setirnya itu mencerminkan kilometernya gitu. Masih rapi. Masih rapi. Jadi nggak cuma merek-merek dari Astra juga ya? Iya. Ada Expander juga ya? Oke. Nah, ini apa Mbak? Yang ini P. Tipe V. Oh, oke. Okay. Ini diesel, bensin? Ini bensin. Ini bensin. Ini juga bensin ya? Bensin juga. Kita lagi kosong Innova dieselnya. Ini kayak velgnya Alphard deh. Kayaknya upgrade. Sampai belakang juga ada ya? Ke belakang boleh Mbak? Boleh. Kita lihat-lihat. Ya, ini ada Mobilio, ada Xenia, BRV lagi. BRV lagi banyak ya Mbak? BRV ya? Lagi banyak. Kita ada 2 stok, 2016 sama yang di depan tadi 2017. Kalau ini apa Mbak? Yang ini Agya. Jadi ini sudah sold, kita proses finishing. Finishing kita itu salon interior eksterior. Oh, oke. Okay. Jadi kita taruh stall sini untuk diambil sama customer. Berarti ini dua udah laku ya? Sudah laku, betul. Oh, alhamdulillah. Nah, kalau yang sebelah sini nih, kenapa nih ada mesinnya dibuka-buka? Ini baru masuk kebetulan, ini bagian dari general check up. Oh, lagi diinspeksi okay. Nih ya, Mbak. Kita inspeksi juga kampas rem, mesin dan semuanya sih. Dan ini kalau kita perhatiin ya, ini semua mobil itu enggak ada yang bannya tipis. Betul. Bannya masih tebel-tebel. Karena diganti kalau, apa gimana Mbak? Kalau di kita kondisi ban di bawah 80% langsung kita ganti baru. Begitupun akinya. Oke. Okay. Iya. Jadi benar-benar worry free ya. Betul. Ready to use. Gimana Sen? Bingung. Tapi kayaknya cocok yang tadi Bang. Cocok yang tadi ya. Ventura. Pedalam dulu yuk. Iya okay. Boleh. Terus Mbak, kalau misalkan nih konsumen udah srek nih, misalnya udah srek kan. Udah. Tapi yang nentuin itu sebenarnya lu apa bokap lu? Bokap gue. Ya, tapi mobilnya udah oke lah ya. Iya. Jadi harus test drive lagi nanti. Iya, mungkin datang lagi, Mbak. Nah, dan test drive pun juga enggak harus mobil yang itu. Bisa yang lain ya. Mobil. Bisa opsionalnya banyak. Lagian yeah. Juga ya kalau udah di mobil 88 gitu ya. Mobil yang mana aja sih udah terjamin bagus. Iya, ya kan? Pokoknya buka aplikasi Mobi, cek mobil yang mana, cari yang terdekat dari rumah. Udah pakai test drive bisa nggak pakai test drive pun gue yakin udah terpercaya mobilnya nggak pakai ribet ya. Oke, berarti kalau misalkan nih mau transaksi berarti gimana, harus DP dulu tanda jadi dulu baru bayar full payment atau bayar full payment langsung itu juga hari itu juga atau full paymentnya bisa dari aplikasi gimana tuh Mbak? Oke, jadi kalau untuk kayak setelah test drive misalnya sudah srek nih tinggal menunggu keputusan akhir dari bapaknya Mas Sena, jadi baiknya sekarang di booking dulu. Di booking dulu itu via aplikasi bisa, via cabang bisa. Jadi baiknya sih aku nyaranin via aplikasi. Jadi nanti setelah oke, okay, itu bisa langsung full payment dan di situ juga ada virtual account-nya. Oke, okay. Langsung dibikin khusus ya. Betul. Dan itu bisa pakai bank mana aja. Betul, bisa pakai bank mana aja atau nanti di situ tertulis nama pembelinya. Oke. Okay. Oh, jadi langsung dibikin sistemnya. Langsung ya? Secara sistem. Oke, canggih juga ya. Canggih banget. Nah, terus mobilnya diambil atau diantar? Bebas, kita serahkan ke customer lagi, mau diantar boleh atau mau diambil di cabang juga bisa. Kalau diantar ada biaya tambahan nggak? Tidak, kita free. Selama melalui aplikasi itu kita sudah free. Oke, okay, nih. Gua ada saran dikit nih. Apa tuh? Lihat nggak ada rust di depan? Lihat. Nah, kan bukan rumah lu sih, rumah kita kan jalannya agak sempit ya. Iya, betul. Ya, kan? Coba suruh. Test drive rust dulu. Oh berarti nanti ini juga salah satu test drive. Kan lebih kecil tuh. Ya lebih kompak ya Bang. Kalau misalkan mau masuk-masuk, seven seater juga, itu bisa jadi pilihan RWD juga. Oh iya benar. Oke. Okay. Rust berarti. Nah terus apa lagi Mbak? Kalau misalkan beli di sini dapat promonya apa lagi tuh Mbak? Oke, okay, karena Mas Sena belinya cash, kita ya, tadi yang aku sebutkan promonya sudah include free asuransi TLO 1 tahun. Jadi itu program dari Garda Auto. Selanjutnya Mas dapat ambil hadiah door prize ini. Oh, iya, iya. Iya, itu enggak ada yang zonk kok. Sepeda lipat, coffee maker, kompor gas, handphone dan Spencer, banyak. Ya. Ada 18 jenis hadiah. Dulu gua pernah dapat dispenser, Sen. Kalau gua kayaknya asli. Asli ini beneran ya. Bukan bercanda. Dari mobil 88 juga. Dulu waktu zaman masih ngurusin rental ya beli ini dapat dispenser. Masih ada enggak dispenser? Di kantor. Boleh coba ngambil enggak, Mbak? Boleh, silakan. Coba ya. Coba. Enggak ada, Mbak. Oh, ada nih. Ada itu. Itu banyak banget itu. Oke. Ini buka? Ya, langsung dibuka aja hadiahnya apa? Puter-puter gitu. Udah nih. Nah.
coffee maker bang. Wih. Oh, coffee maker buat ngopi kan temannya dispenser cocok. Ya, mobil 88 hadiah. Dolce Gusto mereknya dari Nescafe. Lumayan dong. Wih, asik tuh. Asik tuh. Gue pakai juga di rumah. Siap. Ya tapi ini cuma bercanda ya. Iya. belum dapat. Kan belum bayar. Nah, kalau misalkan kita belanjanya dari online, mobil langsung datang ke rumah. Berarti ininya dikirim ke rumah? Iya, aku bawa ini berikut polisnya. Nanti kan aku daftarkan, baru nanti polisnya dikirim ke rumah juga. Berarti ininya juga nggak ready ya? Betul, karena hadiahnya akan diterima 14 hari setelah serah terima. Jadi kita rekap dulu sistemnya. Oke, siap kalau gitu. Ya, Wesen. Oke. Suruh bokap lu langsung download Mobi. Mobi ya? MO88i di Play Store atau di App Store. Pilih mobilnya. Ya sesuai budget, sesuai keinginan. Nanti kalau misalkan mau test drive, tinggal test drive. Mau langsung transaksi, bisa langsung di aplikasi tersebut. Yeah. Ya itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dengan Mobi semua jadi lebih mudah ya. Dadah.